Di pasar. Ibu dua dong, kan kita ada dua orang. Bu, kalau yang begini konsep belinya tuh gimana? Dia per kilo, kiloan. Aku penasaran ini dulu boleh ya? Ini apa sih lobi-lobi ya, Bu? Ini apa? Ini pala. Ini buah pala, guys. Buah pala tuh enak loh. Enak tau. Ini salak-salak. Rujak, 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 asinan, 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 sakio 2.000, 5.000, 5.000. Sok warangga, cuy. Yo, turis-turis di Jakarta, di Bogor. Aku memanggah ya, Bu. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba nih yang salak ya. Aduh, gusti nyut-nyutan bibir, euy. Tapi enak banget ya. Ini seger banget tahu yang mangga. Aku mau ngambil. Hasemnya ini camenya, guys. Kalau bilunya. Ada bijinya ya? Iya. Camenya tuh ya dimanisin. Iya. Kayak permen. Camenya rasanya kayak permen. Kalau makan camen ini udah hem-hem. Ibu. Ini begitu. Ibu, ini sekilonya berapa? Ini perapatan paling sedikit. Perapatnya 25. Ih, perapatan nah, mahal-mahal tuh. Setengah, 45 biarin. Nggak mahal lah. Kan bikinnya susah, belum metiknya, belum ngerendemnya, belum jualannya, belum sewa. Kan kalau orang Sunda mah ada namanya tawar gatra, ya kan? Oh biasa. Kita tawar-tawar dulu biar seru gitu kan. Kalau aku Bu ya, kalau aku yang beli, aku lebihin. Masa nawar? Katanya artis ya Bu? Katanya artis nawar. Ya. Oh, no. Kalau saya beli nih, Ibu berapa seperapat? 25? Saya bayar 35 Bu. Wow. Gitu. Saya bayar 36 Bu. Nah, yang ini Bu berapa Bu seperempat kilonya? Saya lebihin. Ini 30, saya bayar 32. Wow. Saya 33, Bu. Mohon maaf, jauhnya kayak ngebit cupang loh ini. Dong dulu. Lihat kuahnya ini. Kuahnya loh, pedes banget, kayak ini, merah banget. Jujur aja sih, aku belum pernah tahu. Oh, udah pokoknya. Wah, aku udah lama banget gak makan kedong-dong kayak begini. Dan banyak, namanya juga nyoba. Oh iya bener. Nyobanya udah seperempat kilo. Iya bener. Nih. Gila. Kuahnya coba ini. Kuahnya dong. Kalau ke Puncak Bogor belum lengkap rasanya tanpa mencicipi asinan yang pedas asam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita uyup dulu ya. Jadi dia tuh kayak ada nyerang-nyerangnya gitu guys. Ada pedas, manis, asam, nyerang. Nyerang tuh kayak apa ya? Nyerangnya naon ya guys? Kayak ada gas-gasnya gitu. Iya. Kita gorogot dulu kadong-dongnya. Sebenarnya enak banget tahu. Cobain, seger. Mangga ya. Kuahnya guys. Guys, genggerong aku langsung hanut loh. Oh, asem. Enak kan? Ini kalau misalkan kalian ada masalah sama keluarga, sama suami belum gajian, ya nggak store, nggak bisa belanja online, makan rujak dong, insya Allah genggerong plong. Ini pokoknya semua jajanan di sini enak-enak semua ya guys. Dari ujung sana sampai ujung sana semuanya enak. Dan juga macem-macem banget. Jadi kalau mau jadi kerupuk, manisan, asinan, ubi, buah-buahan juga ada, bengkoang juga ada. Dari ujung sana sampai ujung sana. Enaknya tuh di jalan-jalanin, jadi benar-benar sambil tamasya juga. Betul. Aduh, hui guys ya. Ubi panasnya tuh di belakang-belakang biasanya udah pada ada ovennya guys. Betul. Jadi bisa langsung, dan ini katanya rasanya menyerupai madu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membedakan ubi Cilembu ini dengan ubi lainnya adalah rasa yang lebih manis seperti madu. Anak, ini kayak ubi ada madu-madunya gitu tau. Tapi panas. Legit banget, yang akan lebih kerasa kalau dinikmati dalam keadaan masih hangat ya. Aroma yang harum adalah ciri khas ubi Cilembu yang jadi unggulannya di sini. Ya udah guys, kalau gitu jangan lupa mampir ke Puncak karena ternyata dekat dari Jakarta masih banyak tempat-tempat wisata yang seru-seru. So, have a nice weekend. Yuk, kita janjian lagi. Bu, makasih ya. Bayar dulu. Bawa duit nggak? Nggak. Hah? Nggak. Duit. Yuk.